Halo bosku, berjumpa kembali ya bersama si Akang ganteng yang baik hati dan tidak sombong. Buat tadi teman-teman, buat rekan-rekan yang ngefix, Kang masih ada udah sol. Kang masih ada udah sol. Tenang, jangan pantang menyerah dan berputus asa. Ya. Jodoh itu pasti bertemu ya. Tenang bos. Thank you for itu. Jangan lupa yang baru hadir dan bergabung di tempat ini, di channel ini, jangan lupa di subscribe. Supaya kita ketemu di setiap kesempatan ya. Tenang bos, jodoh pasti bertemu ya. Kulit asli ya, tuh bisa jadi clutch seperti ini. Mewah toh. Kulit asli bos, keren. Tuh. Wah. Wah, ya kan. Cuci mata saja ya. Sambil cuci mata, sambil tidur-tiduran gitu ya kan. Kalau nggak bisa tidur, sambil nonton gini kan ya. Akhirnya ketiduran kan gitu. Cakep banget ini, serius ya. Cakep banget, dari HW-HW-nya juga tuh. Cakep ya, ada tanda-tanda jahitan-jahitan sultan. Tuh, ya jahitan-jahitannya ini kayaknya, ah gagah ini mah ya. Yang mau 120 bos. Angkut ya, ini semua full kulit. Ya, menurut saya mending di angkut ya. Mewah loh ini. Wah, cakep. Lanjut. Nah, ini bos, kemarin sebetulnya sudah ada yang ngefix ya. Ini Bogner. Ya, ini mantul banget. Ya, ini Bogner mantul. Bogner itu adalah high brand. Dia di sininya B, di jipernya B, di sininya B. Pokoknya semua sudah emboss di BB semua ya. Cuman katanya mau diproses, tapi sampai sekarang kan belum diproses. Terus tidak ada konfirmasi ya. Ini saya jembreng kembali ya, tuh ini open ball. Yang mau ini monggo di 250 Bogner bos. Ya, handle-nya kulit asli. Boleh dicek, boleh ya. Bogner bos. Oh, 250 pakai tas ini. Cakep banget loh. Lucu, serius. Bahannya juga nilon ya. Mehong. Kemudian, nah. Tuh. Cih, keren ya. Pulbur masih like new. Masih like new. Tuh. Di dalamnya aman, bersih. Ya ini masih lagi waktu dong, masih pakai plastik begini tuh. Ya, ini masih pakai plastik tuh. Cakep ya. Ini tuh ada dua tali loh. Ya, satu tali begini. Wah, oh ini mah satu talinya tuh. Ini mah bukan ya, ini dari mana ini? Datangnya ini. Duh, dari mana ini datangnya? Tali biru ini ya, punya siapa? Nah, dia begini. Cakep ya. Kulburnya. Wow, masih bersinar. Gak apa-apa ya, ini saya masukin lah. Bonus. Mungkin gak tahu ini tali yang mana ya. Tapi saya masukin bonus. Tah. Yang mau ini. 70 angkut ya. Angkut bos. Jangan lupa di subscribe ya. Kemudian nih bos. Kalau dari kulit ya. Saya enggak ada lawan nih. Perhatikan bos ya. Kalau dari kulit, ini enggak ada lawan. Tuh, cakep banget ini bos. Serius ya, ini kulitnya mantul banget. Tuh. Handle-nya juga cakep ya. Ini brand-nya BG. Nah, besi-besinya. Aduh bos, ini kalau lengkap tali panjang mah mehong bos. Tuh. BG ya. Kulitnya gemoy. Tuh. Gemoy sangat ya. Yang mau ini kan minus tali panjang. Ada krit-kritnya sama. Ya, yang mau ini di 250 bos. BG lo ya, ini kelasnya ini apa? Pasarannya masih di atas 600. Ketika
ada tali panjangnya. Kemudian, nih saya akan perinci, saya akan perjelas dengan sejelas-jelasnya. Tuh, Samantha Tapasya, ya semuanya masih seger, ya tuh masih mantul. Samantha, bos si Samantha, gitu. Lengkap dengan tali panjang tuh, ya apalagi bos, ya. Bukan ini mah kan ketekan talinya sendiri pasti dalam lambal, jadi dia berbekas dan tidak menimbulkan luka. Bibirnya masih layak kecium, ya. Sudut-sudutnya wah tidak ada tanda-tanda pemakaian anarkis, KDRT atau sebagainya, semua aman. Yang beruntung sok ya 100 tah. Bos 100 bos. Ah, murah ya. Jangan lupa di subscribe bos ya. Jangan lupa di subscribe. Karena kita bikin konten itu tidak pasti ya, mendadak juga kadang ya. Kalau pas saya lagi bikin konten itu enggak menentu jamnya ya. Kalau pas saya lagi marah-marahan sama istri saya kadang mending bikin konten. Kalau istri saya begini, daripada saya apa? Itu namanya tuh daripada saya jawab-jawab ah, daripada saya jadi makin ini, udah saya bikin konten. Akhirnya kan dia diem. Lanjut. Nih. Tas keren. Mantul tuh. Nilon cakep ya. Dia di sini ada tempat handphonenya. Ada tempat handphonenya. Nilon cakep. Tuh. Jadi sebetulnya berumah tangga itu ya, yang saya alami berumah tangga itu yang harus lebih sabar itu si suami. Serius, si suami, si laki-laki yang harus sabar. Tuh ya, masih like new, cakep ini bos. Wah, ini mah ada brandnya lagi. Tuh ya. Yang mau 50 angkut cakep ya, ada tempat handphone kalau datang hujan badai. Nah, 50.000 langsung screenshot kirim ke Wawa ya. Lanjut ya. Kenapa saya bilang si suami yang harus lebih sabar? Karena si wanita, si istri itu kadang-kadang tidak tahu suasana hati si suami bagaimana. Ngoceh terus pengen apa? Kita itu, dia tuh maunya kita yang harus mengerti terus gitu kan. Namanya cewek kan. Ya kalau kita gak sabar, kitanya emosi, terjadilah perang dunia ketiga. Ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan begitu. Jadi kalau saya, kalau kayak istri saya, contoh nih mah ya, ini contoh. Ini mah saya curhat ya, mumpung dia lagi tidur. Saya kan kalau bikin konten, contoh nih, ini kan malam, jam, sekarang sudah jam 12 lewat. Saya kan suka tidurnya itu jam 2 atau jam tengah 3. Itu kalau saya bangun, kadang-kadang itu belum masak, tapi kan memang kondisinya lagi hamil. Saya mengerti dong, kan gitu. Kalau saya tidak mengerti, terus saya egois, gimana gitu ya kan. Ya akhirnya saya mengerti. Ketika saya bangun, saya lapar. Akhirnya ya saya beli, saya tanya ke dia juga. Asian kan panggilnya, Asian. Asian udah makan belum? Udah. Udah. Dia masak nasi ya kan. Ambil telur, dia goreng gitu. Itu juga untung. Biasanya ada telur, ada lele gitu ya, ada ikan kan dia goreng. Tapi yang paling mengsedihkan, ini gak apa-apa curhat ya, paling mengsedihkan, saya teh sudah tidur jam 3 bos. Tuh, ya kan. Karena mungkin dia lagi hamil, gampang lapar kan. Jam 8 pagi saya dibangunin, jam setengah 8. Bang, apa sih? Lapar katanya. Beliin bubur dong. Itu tukang bubur deket, serius deket, paling cuman berapa langkah ya. Ya teng 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 juga kedengeran sampai ke rumah kita ini.
Bang, ya belilah sendiri, gak mau. Waduh, bos, kalau saya nggak sabar, apa sih gitu ya kan. Cuman ya saya kembalilah, sudahlah, dia lagi hamil. Mungkin ini masa-masa dia, kita anggap menjadi ratu dulu lah. Jadi ya itu kuncinya ada di suami juga ya. Kalau si suaminya nggak sabar, egonya tinggi, wah, terjadi perang ketiga ya. Oleh karena itu, lanjut nih. Nggak apa-apa ya, kita curhat-curhat aja lah. Nih, biar rame sedikit ya. Soalnya udah tidur juga dia. Nih, ini dari Rotan, bos ya. Dari Rotan, cakep. Nah, ya, dia ada serut-serutnya. Pokoknya ambil, bos. 50.000, wah, terlalu murah. Terlalu murah. Tapi tunggu dulu, kita biasa masa 50.000 yang begini, maaf ya. Tapi sudah ya, apa yang sudah terucap sudah. 50.000. Kemudian nih. Nah. Givens. Ya ini Givencong, tapi Givencong patung ini Maya. Dan ya bukan dia. Kalau dia sih harganya mehongnya. Ini 50.000, serius kan? Serius. 50.000. Serius ya ini, 50.000. Kemudian nih. Ya, ini sayang banget loh, bos, kalau tidak diambil. Kulit asli. Kulit asli, bos. Brandnya Enso N. Wah, ini mah bos, sudah bos tuh. Enso N ya. Yang mau untuk malam ini ya, karena harga sewaktu-waktu berubah tergantung cuaca ya. Saya kasih di 150 sudah Enso N bos. Terlalu murah. Terlalu murah. Nah, saya punya ransel ya, barangkali ada anaknya yang sekolah SD, SMP, SMA, ini sangat cocok ya. Masih mantul, masih lagi. Brandnya Spark. Double zipper ya. Kalau tidak punya anak, belum, artinya kalau belum punya anak, kasih ke keponakan, sepupu, ataupun kasih ke tetangga ya. Yang mau 100.000. Ini mewah bos. Ini mah, dan ini sangat layak untuk dikasih hadiah, karena masih seger semuanya ya. Di 100. Warnanya ini biru navy ya. Lanjut. Nah, kalau ini kulitnya kulit asli ya. Ini seperti kulit dipermentasi pakai zipper. Kalau ini mas sudah ya, jangan diragukan, jangan dipungkiri. Yang mau ini 200 mewah. Mewah bosku. Tuh ya, di 200.000. Nah. Lanjut. Nah, bos, aduh. Ini mah keren sekali ya. Keren sekali, bos, tuh. Cakep banget ini tuh ya. Dari sininya juga dia mantul, mantul, bos. Ya. Dari sininya juga dia paten. Ini kulit asli, coba. Kulit segemoy begini. Tuh, ah, bos. Aduh, mau cari yang bagaimana lagi? Setut-setut ya. Semuanya aman tuh. Semuanya aman, ini mewah loh, bos. Tuh, ya. Nih. Tuh. Masalah harga ini kita sudah sesuaikan karena kita di sini ada tim uji kelayakan. Tuh. Model serut, ada zipper. Ada lagi magnetnya di sini. Yang mau 300. Super mewah, ada brand ya. Wah, kalau brand-brandnya mau sudah tidak penting. Kenapa? Karena kualitasnya juga sudah mantul. Sudah mantul loh. Seger banget ini, bos. Ya, dapat kulit semewah ini 300, bos. Murah tuh ya. Lanjut again ya.
Ini teh baju saya kependekan ya kelihatannya. Lanjut nih. Nah. Cakep bos. Ya, buat dipakai jalan-jalan. Ini cakep. Buat dipakai main bisa. Ya, dipakai kerja bisa ya. Karena handphone masuk casan, masuk pembalut, masuk makeup, masuk dompet, masuk handphone, masuk semuanya masuk ya. Tidak terlalu besar, bagusnya itu begitu. Yang mau cakep ya, ada pegangannya lagi. 60.000 ya, ini brandnya Red. Mewah nih bos tuh. Tuh, wow. Double zipper ya. Ini double zipper. Aduh. Kelihatan ya kalau tas mahal. 60.000 ya. Kita lanjut ke nah. Nih, ada tas ketek brandnya Marici. Apa ya? Marochi apa ini ya? Marike, Marike ya. Ini ada brandnya ya, tetapi saya kasih murah, siapa yang beruntung 50 angkut. Angkut bos, sudah. Kemudian ini ada tas kulit ya. Ini teh kulit asli ya. Brandnya Sense ya. Ini kulit asli. Wah. Kulitnya sih masih gagah ini ya. Cuman ini ya yang pakai siapa? Dia kalau yang pakai ini ya, kalau cewek sih enggak ya. Ini lebih ke ibu-ibu lebih ke laki-laki yang pakainya ya. Ini full kulit, ini juga kulit ya. Jadi yang cocok pakai ini ya manajer, kepala sekolah ya kan, atau marketing ya, sesuai dengan fungsinya lah ya. Karena nggak mungkin kalau tidak sesuai dengan fungsi ya. Di dalamnya ada busa-busa. Wah, pokoknya kulit asli nih bos. Mewah ini zipernya, masih cakep. Yang mau sudah lah ya, ambil ya. Menurut saya ini ambil kulit asli, di timnya juga kulit bos, masih bawaan, ya, oh masih bawaan. Tuh ya tuh, ini kupluknya, tuh, kulit asli, 100. Ayo, siapa yang beruntung di harga 100. Lanjut. Nih. Ada yang suka jalan-jalan ya atau traveling, pakai tas kulit seperti ini mewah. Ya, ini tidak ada tali panjang. Tetapi semuanya full kulit dan kulitnya masih segar. Ini bos, mewah. Yang mau, wah itu bos dari 5 bos. Kalau ini ada tali panjang, ini harganya 300-an ya. Nih ya, saya kasih di 200 angkut ya. Angkut bos 200 coba ya. Tas kulit begini 200, ah sudahlah. Lanjut, nah slim nilon ya, seperti ala Prada atau seperti Prada ya, tetapi bukan Prada. Ini adalah original ya, tulisannya original tapi mantul ya. Nilonnya cakep, di sini ruang, di tengah ruang bisa di adjust lagi ya. Tuh bisa dipendekin boleh, dipanjangin boleh. Ada kupluknya, ada topi-topinya di sini. 50.000. Murah, tenang bos ya. Murah, saya jamin. Nah, saya punya tas minggat cerah. Ya, ini tas minggat cerah banget bos. Ya, warnanya oranye. Ada brand dan ini masih like new ya. Tuh. Masih cakep ya. Wah, jiper-jipernya juga ya, masih oke. Okay.
masih cakep ya, apalagi nanti dibalur pakai pembalur ya kan, dia supaya lebih wah terawat gitu ya. Ini keren, yang mau cakep ini bos, tali panjang bawaan ya, saya kasih 130 ambil like new ya, like new. Nah 130 madep. Lalu saya punya ransel bos ya, saya punya ransel, ini ransel brandnya Saira. Untuk keseluruhannya ya, setelah saya periksa seperti sudut-sudutnya, ini semua tergolong aman, bahkan tidak ada goresan-goresan tertentu. Akan tetapi setelah saya selidiki, ini bahannya bukan kulit tetapi sintetis ya. Tapi mungkin ini sintetis baru keluar dealer ya, jadi masih mantul. Oh masih sangat layak, ibarat kata ya masih layak digunakan. Nggak ada luka loh, sedikit pun nggak ada luka. Ya, yang mau ini 80 saja ya, 80. Ya, mungkin kalau yang lain sih modal seperti ini sudah di harga 150 ya. Tapi kalau saya 80 saja, bos. Karena saya tidak mencari untung di sini. Yang penting saya mah ada lebihnya sudah cukup. 80.000. Ampun, Besti. Dan terakhir saya punya kulit gemoy. Cakep ya. Kulit asli ya. Ini minus-minus di sudut bisa nanti disemir ya. Kulit asli. Asli bos. Tuh. Tuh. Ya lengkap dengan tali panjang bawaan. Contoh kulitnya. Ya ini ngisi ya, apa ngisi terlalu banyak ini ya. Ngisinya terlalu banyak. Yang terlalu kembang begini juga. Nah, cakep ini bos. Nanti kalau ada yang ngefix ini, saya semir dulu bos. Ya, cakep ini. Kulit asli. Yang mau ya ini saya kasih di 200 ya. Karena kalau yang di bawah-bawah seperti ini, ya ini tinggal disemir. Semirnya gimana kan nih? Saya semir. Ya. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini kan lelah toh? Lelah toh? Saya semir ya. Nih. Ya. Kita semir. Tuh. Kan? Hitam toh? Hitam, bos. Bukan sulap, bukan sihir. Hitam. Ya kan toh. Sudah, apalagi kalau sering disemir, setelah habis dipakai disemir lagi. Nah, ya ini. Kan ini memutih ya, karena dia sering terkena sudut-sudut ya. Mungkin gesekan ke lantai, terkena lantai ataupun tembok, meja, ya kan. Kita semir saja. Ini kan putih toh. Begini kan saja. Ya kan? Hitam. Ya. Tinggal kita tebalin lagi aja seminnya. Celup lagi, hitamin lagi, celup lagi, begini lagi. Padahal cuma ini doang. Mana lagi? Ini boleh kita semirkan lagi. Ya. Kalau kurang kita ambil lagi semirnya, gitu. Nah, seperti itu bos. Nih, ya menghitam dia. Ya, tinggal dirajin-rajin aja kita semir bos. Tuh, ya tinggal rajin-rajin aja ini mah. Tuh, ya tinggal rajin-rajin aja bos. Kebayang kan sudut-sudut yang sudah begini saja masih bisa disemir, apalagi bagian ininya kalau berkilauan ya. Kulit asli nih bos, yang mau 200 ya. Mewah, mewah ya. Oleh karena itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, terutama buat yang baru datang, baru bergabung, subscribe bosku. Oke. Thank you for YouTube. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit.
Salam sehat, salam sukses. I love you. Dadah.